mengikuti permintaan netizen lagi, gudeg Wijilan. Ternyata gudeg Jogja, guys. Semoga aku suka ya, soalnya aku jujur gak terlalu suka sama gudeg Jogja karena rasanya tuh tidak pas di lidah aku. Tapi kata suami aku, kita coba aja. Tempatnya bersih kok. Tempatnya bersih, guys. Gudeg iya, separuh aja ya. Lauknya kayak biasa aja. Cukup. Ini masnya bersih ya, pakai gudeg kering ya, pakai plastik tangannya. Aku minta pakai cabai rawit, guys. Enggak usah rambak juga, enggak mau rambak aku. Kracek tuh rambak dah sih. Iya, tapi beda. Oh, kata masnya beda. Kalau rambak itu yang lembaran, kalau kracek yang kotak-kotak. Mau pakai? Mau coba? Enggak usah, enggak usah. Itu apanya ya? Arek. Oh. Yang enak ya. Dari penampakan kayaknya enak nih, cuman aku gak tau dari rasanya ya. Aku juga suka tempatnya sih, kecil tapi bersih. Jadi tempat kecil itu kecil, bersih, terang gitu. Gak kemproh gitu loh. Seperti yang... Aduh, udah banyak banget kacangnya, guys. Aku gak terlalu... Ini kacang kedelai ya? Aduh, mati aku. Ini banyak kacang, guys. Jadi aku tuh gak terlalu suka yang bentukan kacang kayak gini. Pikirkan dulu. Nah, kita makan yang ada aja ya, sama cabai rawitnya. Mari makan. Kasagen. Enak, guys. Kasagen. Enak, guys. Apa tuh gudeg yang itu yang pedas yang manis di Jogja itu? Yujum. Ya yujum. Aku pikir kayak yujum gitu kan. Kan ini basah-basah. Ini ngurup kalau lombok ada itu. Ya. Oh. Harapan agar rumah tenang. Oh iya. Enak ya. Ada manisnya tapi nggak terlalu manis. Aku jadi kayak speechless gini. Aku jadi kayak Chef Juna tuh kalau apa tuh cicipin makanan kontestan kan. Kalau udah enak dia balik lagi tuh buat makan lagi. Sama nih gue juga nih. Kok kok. Thank you ya. Ini aku udah selesai makan nih. Terus masnya kasih aku tuh cobain kreceknya karena dia tuh aku suka nge-review-review makanan, guys. Aku udah suka krecek, crispy, kenyal-kenyal, guys. Tapi kata masnya meyakinkan aku. Ini beda banget katanya gitu. Jadi kita coba ya. Kenyal-kenyal, guys. Gila, bumbunya ngasap banget, guys. Bumbu di dalam kacang itu ngeresep banget sampai aku isep sampai sausnya kayak zup gitu. Nah, ini boleh dibalik lagi. Ternyata bukan kayak gudeg Jogja kering yang manis, ini agak basah-basah berasa gitu, enak gitu.